cek muat ke Asahi Mas. Kontainer bongkar muat dari kereta api dari Surabaya. Kami ajak Anda untuk melihat proses loading kontainer dengan unit Valmet dengan kekuatan 50 ton yang berlokasi di Karawang Timur di stasiun Karawang. Kereta api tiba di stasiun Karawang sekitar sore hari, kemudian lokomotif melepas sambungan. Masinis dan lokomotif standby di Cikampek untuk pemeriksaan unit dan awak untuk keselamatan kerja dan perjalanan yang selamat ke Surabaya. Kita beralih ke proses loading kontainer dengan Valmet. Kawasannya sudah selesai. Bisa ya. Treknya YouTube ya, diajar. Aturan guys pokai channel. Saya mau terus naik nang guys. Lalu menangnya. Berek pinganta dengan YouTube-nya. Sekarang terima gaji. Oh siya Atta Halilintar. Halilintar rapi. Real Ricis ya. Kat batur tik itu kayak jadi duit ya. Tepuk gawe. Pantesan baturan orang ada yang buka YouTube orang. Mana ana di setolan ke mana ana? Di lek-lekan ke mana ana? Sudah supaya jam minimal awalan 1 juta. Ya 1 juta mah apa duit ya tentunya. Eh baturan kayak gitu. Wis menang 1 juta. Gaji mana ana? Gaji. Hari gawe di gaji. Nanti nama nu main nama permanukan. Loba nu ngelek, loba deui ieu. Loba nambah deui. Utamakan keselamatan kerja dan sentiasa berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Perhatikan potensi bahaya. Ketika loading kontainer, jangan dekat-dekat ketika Valmet sedang beroperasi. Gunakan selalu pakaian safety seperti helm rompi dan sepatu safety. Jangan terburu-buru ketika memberikan arahan kepada operator ketika loading atau unloading. Perhatikan lak chassis kereta api untuk kontainer, jangan lupa lak setelah loading kontainer. Catat nomor kontainer dan ukurannya 20 feet atau 40 feet. Tidak lupa surat jalan delivery order yang dibuat di kantor, tidak ketinggalan uang jajan. Maaf, uang jalan untuk keperluan unit mobil. Kita perlu perhatikan kemana tujuan yang akan dikirim kontainer tersebut. Unit Valmet alat yang praktis dan mudah untuk manuver berbagai arah. Dan kereta api transportasi yang cepat sampai tujuan. Muat berbagai macam jenis kontainer. Kereta api siap untuk berangkat ke Surabaya. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga sehat selalu, sampai jumpa kembali.